Yusha, hello ningen, nominasan, welcome back to Nomrian Sawardo aka Nomrian CK YouTube channel. Oke, kali ini kita akan mencoba karakter ini ya, Super Saiyan Goku, yang mana mendapatkan tier S boost. Dan sebagai informasi, battle ini adalah battle sebelum kita mendapatkan update 4.7.0 plus main ya. Jadi video ini akan dipost setelah itu, dan kita di sini tidak berharap bahwa karakter ini bakal bagus ya. Namun itu seperti itu ya. Karakter ini mendapatkan 30% ya untuk damage dan juga 30% untuk defense. Lalu tambahan 10% setiap karakter yang memiliki apa namanya tim yang sama atau episode yang sama, yaitu di sini adalah Sagas from the movies. Oke, bagi yang nggak tahu, Goku ini adalah karakter yang berasal dari movie Broly pertama ya, Dragon Ball Z to Broly ya. Ini yang aneh karena Broly ini dendam sama Kakarot gara-gara Goku nangis. Bagi yang nggak tahu silahkan tonton aja di Bilibili itu kan official ya. Yep. Jadi ini timnya, saya menggunakan Papillon, lalu saya menggunakan apa itu namanya, Goku Peji serta harapan Goku ya. Saya sebut di sini harapan Ci Goku. Karakter ini adalah karakter lama, jadi jangan berharap terlalu tinggi. Lalu untuk bench sendiri ada Shinkai buffer Broly, lalu ada Shinkai buffer kedua Z Broly, dan yang ketiga adalah Gokua sebagai HP buffer atau health point buffer untuk Sagas from the movies. Jadi itu ya sekiranya. Tanpa lama-lama kita langsung aja ya btw ke replay pertama. Let's go. Oke, game pertama kali ini kita melawan apa ya ini? Bisa dibilang Super Saiyajin Team ya. Itu ada Bardock, ada Gohan Movies, serta Super Vegito. Yes, di sini saya menggunakan atau sedang mencoba menggunakan in-game sound ya. Jadi kalau jelek ya nanti kita apa namanya ganti pakai format biasa. Kalau lumayan ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini masih pakai format sebelum update 4.7.0, jadi belum ada quick dash dan lain sebagainya. Namun sama aja sih sebenarnya, kita berubah dikit ya. Oke, kita delay dikit di sini. Kita combo, damage-nya lumayan ya. Walaupun ketika melawan Vegito ya tidak ada damage. Keras sekali. Drop di sini. Asyik, harusnya saya delay dikit ya. Jalan. Oke, kita terima damage-nya. It's okay. Ini bakal sulit sih. Damager kita yang jelas itu cuma Goku Peji doang. Oke, kita lempar. Dukar di sini. Sayang sekali tidak siap atau karakter kita bukan Vegeta ya. Stop time. Ya, musuh mundur-mundur kayak gitu emang sulit ya. Kalau kita belum dapat update 4.7.0 ya berat ya. Oke, jadi ya silahkan. Mungkin di hari video ini di post akan ada video gameplay 4.7 ya, ketika video ini di upload ya. Karena ini juga video lama kok. Tinggal yang ngepost aja ya. Namun sekiranya ya kalian bisa tahu bahwa karakter ini atau Goku ini itu perlu Zenkai sih, segera sih.
Ya. Oke. Oke, nice, mati sih. Harusnya. Oh enggak, ternyata tidak. Nyawanya tidak cukup. Oke. Sulit ya untuk Goku ini apa? Dominasi ya. Yes, sir. Musuh punya apa namanya? Evi. Kita harus hati-hati ya. Kaihi ya, kaihi. Timingnya yang tidak pas di situ. That the hell did. Top time. Oke, kita nyerang pakai Goku ini. Namun damage-nya tidak ada. Oke, revive-nya pecah. Hai, Tosan. Kita gurita. Wah. Jadi untuk green card dari Gohan ya. Ah, siap. Racing Rush mungkin? Oke, okay, it's okay, it's okay. Nggak bakal mati ya. Breh. Ngindar kah? Oh, nggak bisa. Kita terperangkap oleh animasi ya. It's okay, btw. Timus. Oh, ketebak ternyata. Beruntung lagi. Oke, musuh yang nge-tap. Saya nunggu set step hotel. Oke, okay, it's okay, it's okay. Kita bisa nge-heal di situ. Kita mau mundur nggak bisa. Top time. Oh, kita ganti. Ya nge-tap ya. Oke, okay, sangat-sangat sabar. Mid-ring strike. That's good, btw. Nah, saya tidak bisa ganti karakter atau tidak bisa finish ya karena tidak punya finish kits. Ini saya mau rising rush tapi ah sialan, so, mati sih. Dan waktunya mau habis ya. Musuh dengan tim seperti itu pun tidak bisa mengalahkan saya ternyata. Oke. Okay. Ya jika waktu habis berarti kita akan banyak-banyakan apa namanya gimmick ya. Oke, di sini saya membiarkan Tapion untuk KO dan seluruh tim musuh kena damage besar. Kita tinggal nge-tap doang berarti. Yes, musuh nggak bisa nge-heal. Langsung kita rising rush karena ini banyak-banyakan damage, Pak. Makin banyak damage semakin bagus ya. Ya ini adalah uppercut dari Goku ya, jika kalian tidak tahu jurusnya seperti itu. Yang sekali tidak saya gunakan ya. Rising Rush mungkin, walaupun di Rising Rush it's okay ya karena damage dari Vegito ini melawan Vegeta yang mana menang tipe ya. Kalau ini bukan Vegeta ya kita kalah sih, ataupun Goku ya. Ini versi Vegeta menang lawan. Yes, kita menang ya. Menang lawan kuning. Oke, okay, game kedua kali ini. Lawan kita adalah tim Anniversary ya. Entah mengapa di situ Migate-nya tidak punya equipment dan Ultra Vegito-nya juga tidak punya equipment. Namun tetap sulit sih. Lawan gituan nggak sulit ya. Yeah, tidak bisa ya. Musuh tackle, saya counter. Nice cover change satu kali ya. Ya yeah, ini kalau kita udah update enak banget ini, Pak. Bisa tinggal pukul perutnya aja, Pak. Quick attack ya. Lihat di situ drop melawan kesalahan. Ya yeah, kita combo. Nice damage disini. Kalau lawan tim yang sekiranya atau karakter yang menang elemen, kita bisa
memberikan damage yang cukup bagus di situ. Oke. Kita drop di sini. Mungkin. Yes, sir. Ah, sialan. Jalan. Kita terima damage dengan Goku. Untuk tankiness sih jelek ya. Drop sih itu, Pak. Yes, sir. Ini Mikate mungkin ya. Oh, enggak. Terus, ya, harusnya saya Rising Rush masuk sih, tapi. It's okay, it's okay. Kita step lagi, kelihatan ya. Tinggal kita lempar blue card. Oke. Endurance-nya hilang. Oke, stop time. Withering Strike. Kita terima. Dan sekiranya di situ mati ya untuk di Ryuken ya. Kita harus ganti sih. Ganti elemen dulu, Pak. Oh enggak. Saya takut kalau Vegito-nya masuk lagi. Ini Aten Dayo. Oke, kita berhasil menyerang. Yang sekali tidak punya ki. Oke, cover chain. Sialan. Rising Rush mungkin. Drop. Oh enggak. Ya bisa main. Oke, Rising Rush ya. Ya buang Tapion. Tapion ya, karena kita di sini ketebak lagi. Untung ya. Video ini kita beruntung ya. Oke, mid range strike. Brek. Oke. Ah, sialan. Pas cari timing yang pas itu sulit ya. Masih belajar, Pak. Saya tidak sepro itu, Pak. Oke, draw strike di sini. Terima damage, it's okay. Oke, counter. Not bad. Berarti kalian bisa lihat sendiri aja ya, Goku nggak guna, Pak. Jadi ya, semoga dapat Zenkai segera. Kalau nggak ya kita dapat versi LF-nya ya. Jadi itu sekiranya karena kita dapat LF. Thank you for watching and see you to the next one. なんとか落下向きだな。所詮俺たちの敵ではない。